Kenapa kebakaran hutan sulit dipadamkan? Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang bisa terjadi di alam kita. Bencana ini bisa terjadi karena perbuatan manusia maupun secara alami. Seringkali kebakaran hutan sangat sulit dipadamkan. Bahkan, para petugas pemadaman kebakaran membutuhkan waktu berhari-hari untuk memadamkan kebakaran. Lantas, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kali ini Grid Kids akan mengajak kalian mencari tahu jawabannya, ya. Dilansir dari The Science Times, ada beberapa alasan kenapa kebakaran hutan sulit dipadamkan. Pertama, enggak mudah untuk membendung kebakaran hutan. Biasanya, ketika kebakaran hutan terjadi, seringkali hal ini tak disadari oleh siapapun. Bahkan hal ini bisa terjadi selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Pada saat itu, kebakaran hutan telah mencapai tingkat yang tak dapat dikendalikan. Cakupan kebakaran yang besar tentu membuatnya sangat sulit diatasi. Oleh sebab itu, ketika pemadam kebakaran berhasil mengatasinya, ribuan hektar lahan telah hangus terbakar. Faktor berikutnya adalah iklim yang kering yang menunjang terciptanya kobaran api yang luas. Artinya, ada banyak media untuk api terus meluas karena iklim yang kering. Kelembapan merupakan musuh utama kebakaran hutan dan tanpa bantuan cuaca. Itu artinya, pemadam harus ekstra berjuang untuk mengatasi kebakaran tersebut. Terakhir, satu-satunya tempat untuk petugas dapat memadamkan kebakaran hutan adalah dari luar. Dengan begitu, api dapat dipadamkan sedikit demi sedikit meski membutuhkan waktu yang lama. Pasalnya, tak mungkin untuk menempatkan petugas di tengah kobaran api di hutan. Sehingga, satu-satunya jalan masuk adalah dari luar. Hal ini menambah kesulitan lain ketika para petugas mencoba memadamkan api.